Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Nuria Sahrul Hanan di channel tutorial. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan video tutorial tentang bagaimana mengatasi kode verifikasi yang ada di COC tidak muncul ataupun tidak terkirim di HP kita ya teman-teman semua. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, di sini teman-teman semua pilih saja setelan COC-nya. Oke, langsung pilih Supercell ID yang terputus itu, klik saja. Di sini teman-teman semua tinggal pilih saja sesuai keinginan ya. Kalau akun ini dari Supercell masih terputus, ini menyambungkan, teman-teman semua tinggal pilih daftar sekarang ya, buat baru, email baru. Oke, karena di sini saya ingin pilih sudah mendaftar karena saya ingin login ke TH12 saya ya teman-teman semua. Oke, langsung saja kita pilih masuk, lalu kita pilih lanjutkan. Di sini teman-teman semua masukkan saja email COC tersebut ya. Oke, kita checklist saja, langsung pilih masuk. Di sini akan dikirimkan kode verifikasi melalui Gmail ya teman-teman semua. Langsung saja kita keluar. Di sini teman-teman semua buka aplikasi Gmailnya. Oke, ini dia. Oke, di sini teman-teman semua sudah melihat kan, ini dia kodenya. Langsung masuk ya teman-teman semua. Jika teman-teman semua belum juga masuk kode verifikasinya, coba sih teman-teman semua tarik ke bawah seperti ini ya, pasti dia akan muncul teman-teman semua. Oke teman-teman semua, jika cara ini belum bisa juga buat teman-teman semua, coba teman-teman semua klik bagian profil. Di sini teman-teman semua harus pilih sesuai emailnya agar email itu bisa masuk ke Gmail itu ya teman-teman semua. Oke, saran saya sih teman-teman semua harus nyeting ini dulu teman-teman semua. Jika teman-teman semua ingin mengganti akun COC itu tapi kode verifikasinya tidak muncul ya, karena belum disetting ini ya teman-teman semua, pilihlah teman-teman semua sesuai email ya. Karena email saya yang ini, jadi kode verifikasi langsung muncul teman-teman semua. Oke, kita lanjutkan saja. Bentar, mana kodenya tadi? Oke, ini kita salin dulu. Oke, kita akan masuk ke dalam COC-nya. Oke, langsung saja kirimkan. Kita akan memuat game ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, berhasil ya. Ya begitulah teman-teman semua cara mengatasi kode verifikasi yang tidak muncul di HP kita. Tonton video ini sampai habis agar teman-teman semua dapat ilmunya dan bermanfaat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.